atau dadar polose abijah abijah. Tadi riwayat hadis ini itu bertemu atau cocok dengan Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Dari riwayat hadis Sayyidah Aisyah yang menjelaskan ceritanya pakaian polosnya Abi Jahm. Abi Jahm itu Amir bin Hudzaifah. Abi Jahm itu seorang sahabat Ansor. Abi Jahm, Nabi itu diberi pakaian. Nah, diberi pakaian oleh Abi Jahm. Lek di dalam riwayat yang sepakat itu mutafak alaih antara Imam Bukhari dan Imam Muslim, ceritanya niku Nabi diberi pakaian yang di situ pakaiannya ada gambarnya, maksudnya warna-warni, ada warna-warni nih, jahit-jahitan tapi berwarna. Diberi pakaian oleh Abi Jahm, pakaian yang ada motifnya, warnai lah. Nah, setelah itu dipakai oleh Rasulullah ketika sholat. Rasulullah terganggu dengan pakaian itu, sehingga setelah selesai sholat Rasulullah memanggil sahabat atau Sayyidah Aisyah, ini Sayyidah Aisyah, dan mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ini pakaian ini kembalikan atau tukarkan pakaian ini dengan pakaian yang lain. Lihat redaksi hadis niku, pakaian sing bergambar niku khomiso namanya, khomiso saupun laha a'malun a'lamun, pakaian yang punya bermacam-macam warna, khomiso namanya. Lek ambijania iki pakaian yang polos, pakaian polos. Ditukarkan, Sayyidah Aisyah disuruh Nabi nukarkan pakaian yang diberikan oleh Abi Jahm itu dengan pakaian sing polos. Nah, ini gitu loh. Kanjeng Nabi itu menerima hadiah dari sahabatnya. Nah, ketika pakai hadiah komiso pakaian sing bergambar itu karena memang bisa menghilangkan kehusuan, mempengaruhi kefokusannya ibadah kepada Allah, akhirnya pakaian itu dikembalikan atau ditukarkan kepada Abi Jahm dengan pakaian sing polos. Gak dikembalikan tok. Jenenge wong gak seneng kan biasanya dikene wis gak. Tapi enggak niki. Nabi menjaga perasaannya Abi Jahm. Menjaga perasaannya bahwasannya dia itu supaya tidak dituduh atau berprasangka yang macam-macam. Akhirnya minta tukar pakaian sing polos. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis. Fa innaha utawi hadis riwayat sing lain yang lainnya ada keterangan fa innaha. Fa innaha karena saktamane Sayyidah Isa. Fa innaha moga saktamane. Fa innaha moga saktamane ambijania. Alasan ini ku. Ambijania. Ini mestine boten ambijania. Fa innaha karena saktamane khomiso. Lek kan hadis redaksine niku khomiso. Fa inna karena saat temene khomiso iku alhamat ni nungkolaken apa khomiso ing ingsun an sholati saking sholat ing ingsun. Terus Kanjeng Nabi ngoten. Jadi disuruh nukar dengan pakaian ambija yang polos. Jadi hadis niki menjelaskan tentang fikih hadisnya.